Sebentar, subscribe dulu. Udah belum? Subscribe, like, and comment. Selamat menonton. Ke mana? Pina ke mana? Apa we expect? Saya tak tahu. Kau kata tidur sini malam ni. Ha? Makan. What are you doing? It's okay. Bi kita tutup mata. Cakaplah Bi jom pergi Hayat. Yalah. Kau ambil ke rumah. Tak, dia tak kantor kalau Bi tutup mata. Nur Tria Ulandari, Tia Arifin. Aduh, ni kan tak membantu betul lah. Dah kantor dah. Oh, it's so funny. Hi, hi. Thank you. So, Bi? So, kalau esok Bi dah kantor dah. Apa sayang? Misalnya Bi tak tutup mata. Ni suruh tutup mata, dia tak nak. Dah tahu dah dengar suara Bi. Aduh, spoiler. Surprise! Say happy birthday to Ayah. Wah, this Kobe. Thank you, sayang. Ayah buat ini untuk Ayah. Wow, oh. Abang? Oh, yeah. Abang buat sendiri ke? Abang pergi tolong. Oh, pandainya. Thank you. Happy birthday, sayang. This is our, your birthday occasion. Berapa ni? Ha? Berapa ni? Nanti ni negeri 30 lah. Bukan lah. Jom. Bi kan suka, Bi kan suka tidur hotel. So, I memang bagi hotel yang the best untuk Bi. Untuk 30 tahun. Saya tak tahu saya nak check in. Macam bilik Kena. Ni happy tak? Habis suka tak? Suka lah. Habis mahal apa ni? Mahal kan? Belanja. Susah je. Baby jam ni. Boleh belanja ke makan. Kan jam dah ada. Oh iya. Dulu tapi alhamdulillah berjaya juga. Okeylah, berjaya 20%. Berjaya 20% lah. Asal. Kenapa? Sebab dah dekat tu nak dengar bunyi hari sekarang. Ya. Kenapa bang? Jadi abang kena diam. Abang saya diam tadi. Ayah dengar tadi suara abang. Okey, so enjoy your 30. Jadi malam ini kita akan ada berjaya dinner dengan family. Kenapa saya buat malam ini? Kerana esok dah busy dah. Kita buat malam ini dah bawa anak. Bye. Happy birthday, Taya. Happy birthday, Ayah. Okay, so sekarang kita dah siap untuk birthday dinner Ayah. Ayah. So sekarang ni kita pakai baju ni, baju apa ni? Namanya baju tema, tema apa ni bang? Warna apa bang? Warna black. Warna apa? Black. Warna black. So tema kita hari ni sebenarnya apa yang tema? Tema formal casual. Ya bang? Arif dah pakai jas. Abang Luka? Kita makan di atas ni je restoran. Atas ni saja. Abang, abang tu tak ayah birthday ke berapa? Fun, guys. It's called like 30. My body. Yes. So abang mau doa ayah apa? Happy birthday ayah. Ayah bagi budak besar yang soleh. Amin. Amin.
Sehat, amin. Lagi satu lagi. Okey, ya. Wish ayah. Ayah dapat banyak duit. Amin. Ya, yes, sayang. So, kita mau dinner. Sekarang. Kakak. Hai semua, welcome to my YouTube channel. So hari ini saya ada open house bersama dengan sahabat premier. Di sana ada juga semua orang. Hai Erika. So sekarang ni sebenarnya asap birthday. Dan juga misalnya anniversary sama anniversary ya di sana. Ya, kita nak buat surprise ke asap. Surprise tak surprise, tak tahu dia sebenarnya tahu ke belum. Jom kita masuk. Orangnya tengah ambil makan, dia rasa. Jadi, plannya adalah di sini ada open house di rumah Najib Asadok. And kita nak surprise birthday Ashraf di sini. Dah beli cake dah, tapi ya Allah, beli cake dekat keluang ni memang susah ya. Kita dapat, tapi okeylah, boleh juga. Okey, suspek telah duduk. Video suspek ya. Dia rasa sekarang je lah kot. Kan? Okay. Oh, kekenya. Okay lah. Not bad lah. Ini kek ya. Kita dengan Kak Iza tuan rumah ya. Mesti pada pelaku. Tak apa. Cantik. Okay. So, kena ni paling kuat. Tak dia ada video. Okay, dia sekarang. Baik. Bisa tambah puluh kita je. So, kuat-kuat. Kita nak minta malam ni. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Ashraf Khalid. Allah selamatkan kamu. Teng tereng. Ucapan sikit, ucapan. Ucapan sikit dalam hutan keluar. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ni kalau kita fikir umur 30 nak celebrate kat London, New York kan. Lepas ini kita kat keluar. Jangan bagi air. Apa yang penting siapa kita dengar kan. So saya rasa sangat bersyukur lah sebab tengok lah siapa. Siapa? Ada Dog kan. Hai Dog. Aku game main hari ni. Tuan Najib. Ini suami premier. Tapi itulah. It's a right thing to do lah to celebrate my birthday with Dog, especially kan sebab I think Dog banyak ubah kehidupan I kan. I think you know this something yang I rasa tak boleh tak boleh kita beli dengan RM2 lah. So thank you so much guys. Halah. Masalah. Okay, 1, 2, 3. Okay, so sekarang ini adalah masa untuk bagi cake. Yang suka papa cake ni dia macam best. Bantu dengan semua. Okay, Dok, apa sahaja ucapan Dok untuk Ashraf? Ucapan saya untuk Ashraf Khalid adalah jaga badan. Hanya jari dia. Jadi doa saya adalah dia akan start jaga badan sebab saya sayang dia. You know, saya nak dia jaga kesihatan. Saya nak tengok dia ni more successful. You know, health bagus, wealth bagus. I think dia dah improve terlalu banyak. Alhamdulillah dalam hubungan dia dengan parents dia, dengan family. I think dia change a lot. You know. Fix lah isu-isu, ada lesen-lesen dia, dia boleh settle. You know that. So settle, you know. But the rest, that's my doa lah. Saya doakan dia sihat.
berkat dan dapat keep bantu beri manfaat kepada lebih ramai orang. Alright.